1, 2, 3. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat kembali lagi bersama Krokombo teman-teman ya. Di malam ini teman-teman, gue recordnya malam gitu coy, biar gak haus. Kita akan mau mencoba main game lagi Konoha Legend yang versi Cina teman-teman ya, atau KAHN Legend. Dan juga ada gipot terbaru teman-teman, dan lumayan juga ya guys ya untuk upgrade teman-teman, yaitu ada 3 biji yang pastinya ini mantap banget. Kalau kalian yang masih main yang versi Cina-nya teman-teman, tapi kayaknya gue akan fokus di main yang versi Vietnam-nya aja guys, atau globalnya atau HVN-nya apalah, bebas lah guys. Yang penting guys bisa dikontentin ya. Oke guys, ini dia bentuknya seperti ini teman-teman ya, masih seperti sama, gipcode-nya juga masih ada di sini, keren sih. Oke, gue main di server 10 guys. Kalau gitu kita masukin lah aja guys, kenapa layarnya kecil sekali ya? Oke, biarin aja. Grafik, kalau dari grafiknya biar aja sih gue gedein. Aduh, ini salah nih. Bukan. Yang mana guys yang pas gitu. Kayak segini aja ya. Oke guys, segini aja ya. Ada login. Kita login dulu guys. Wih, gak keluar loh. Wih, 100. Okay. Fragment, you are dapat UR buku. Dapat UR buku. UR lagi. Dapat UR lagi. Nice. Suka-suka ini. Loginan bagaimana guys? Loginan aman. Ah, ada nih guys, ada nih. Kita lihat. Wow. Apa nih? Ada kompensasi kah? Nice. Untuk hero-hero masih sama ya. Kita cek dulu guys. Ini UR apa ya? Kita coba gue. Oh, bisa milih. Oh my god, bisa milih guys. Oke, lumayan bertumbal. Oke, lumayan bertumbal teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung masukin gift code-nya ya. Settingan ke sini. Kita masukin gift code yang pertama dulu teman-teman, ini namanya adalah FD666. Oke, kita langsung lihat apakah dapatnya. Oke, masuk sudah di email teman-teman ya. Lanjut lagi ada BC Blitz mungkin ya. Blitz 1, 2, 3. Kok C nya huruf kecil. 1, 2, 3. Nah ini dapet bro. Ternyata teman-teman yang tadi ya, namanya udahnya kayaknya udah diklaim ya. Dan di sini kita mendapatkan 5 ULR Hidan teman-teman ya. Seorang attacker yang lumayan gege. Buh, langsung gak tuh. Yang tadi gak bisa ya guys ya. Coba sekali lagi ya. Apa jangan-jangan udah pernah gitu coy. Kalau udah pernah sih, aduh. Ya udah sih kalau udah pernah. Ya udah pernah ya guys ya. Selanjutnya EV66. Kayaknya udah pernah juga deh ini. Oh enggak ya, dapat gara guys. Walaupun di Vietnam udah ada ya. Oke, cuma segitu doang. Hah? Shattered guys. Oke, nice. Kalau di sini emang rungkap sekali guys, tapi ya lumayan aja sih hadiahnya guys. Dari dilihat di sini guys, tiket gacha aja kita dikasih sekitar 200 teman-teman ya untuk kalian gacha. Dan ini bisa mendapatkan UR juga untuk kalian tumbalkan. Nah makanya guys, enakan main di Vietnam, kita bisa dapat hadiah. Dan cuman kita masukin gift code-nya aja guys. Untuk upgrade-nya gue nggak bisa sih, ini nggak tumbalnya guys. Kalau ini ada tumbalnya enak gitu coy. Butuh SSR. Oke, SSR-nya aja nggak ada guys. SSR-nya aja nggak ada bro. Gimana mau review kalau SSR-nya nggak ada? Kalau gitu kita coba dulu gacha dulu SSR-nya guys. Apakah bisa mendapatkan UR? Oke, dapat R2. Wow. SR. Yang penting bintang 5 guys. Buat lumayan buat duplikat. Buat upgrade. Oke. Okay. Okay. Jira yang pertama kali.
Mana nih, mana nih? Ayo lagi yo. Sasuke. Wofun. SR. Hati-hati teman-teman. Oke, lawan Gaidor. Mana nih UR-nya, bros? UR-nya kemana nih? Apa kita bisa dapat UR, guys? UR! Oke, SR. 1, 2, 3. Oke, guys, dapat SSR Itachi. Panah kayak biasa aja, guys, ya. Karena ini di Vietnam, di Cina, jadi lumayan hoki, teman-teman. Oke, dapat apa itu? Oke, dapat Anzo. UR-nya kemana ya? UR-nya ada nggak sih? SSR doang, guys. Oke, kita coba ya. Kita coba apakah sudah berhasil, dan kita coba upgrade untuk hidanya dulu. Untuk gara kita nggak punya bahannya, guys, santai ya. Emang butuh ini ya, SSR-nya harus Sasuke, guys. Ya, nggak bisa dong. Nggak bisa dong kalau gacanya. Coba lagi, guys. Apa tuh hoki ya kan? Dapat. Teori langsung all in, teman-teman. Oke. Oke, guys, udah habis ya. Kita coba lihat, guys, siapa tahu dapat Sasuke. Oke, kita coba, guys. Siapa tahu dapat Giyadara. Nah, masih belum ya, ampun. Untuk ini udah bisa, teman-teman. Tapi dia butuh Sasuke. Dapatnya di mana Sasuke, bro? Oh, ini, guys. Ya ampun, bisa juga ya. Yah, itunya kurang. Gimana ya? Ininya ya udah kurang, guys. Pakai dulu ah. Coba kita upgrade dulu, guys. Level 30 aja, teman-teman, kita coba. Apakah sama aja, teman-teman, di Vietnam dan di arena? Harusnya sih sama aja, Hidan dan Gaara. Oke. Lah, ini Sasuke-nya ada. Buang aja kalau gitu. Ganti aja pakai UR. Oke. Oke. Santorio Onigiri. Sasuke dulu. Dedara. Oh, sama, guys. Sama. Sama aja, guys. Apa ya bedanya? Sama aja, guys. Mau aja kalian mau ditipu, guys. Cuman Sasuke ini belum ada di Vietnam ya. Oke, kita coba lagi, teman-teman ya. Butuh 3 Sasuke loh. Yang bener aja, coy. Kayaknya elemennya ya. Ini gacha. Apakah kita bisa lihat di tas lagi, guys? Siapa tahu ada ya. Coba kita buka ini. Oke. Dapat SSR. Oke, nice. Apakah ini random? Bisa milih, guys. Dapat Sasuke lagi. Oke, ternyata manual ya. Kalau ini kayaknya nggak ada, tapi kita bisa dapat elemennya aja, teman-teman, elemen tanah gitu. Kita ambil aja nih. Basing aja, teman-teman. Satu lagi ada 2. Tapi ini elemennya beda ya, tapi kita simpan aja kalau elemennya beda. Ini air. Ini api. Nah, ini apa nih? Bisa memilih ya. Apakah random? Oh, merah. Oh, pilih, guys. Oke, kita cari. Oke, dapat lagi Sasuke. Sasuke ini elemen petir, guys. Kenapa gue pilih yang air? Nah, ini air ya? Beda, guys, beda. Ini fragment doang. Kalau gitu kita coba dulu dong. Satu lagi, guys. Nyarinya susah amat, coy. Siapa tahu ada, guys, di sini, guys. Kita cari ini elemennya beda gitu, coy. Oke, api.
nggak dapat ya. Coba di sini guys, siapa tahu ada itu. Oke, ini dia guys, ada guys. Tumbal UR bisa kali ya. Kita pilih Sasuke deh. Oke guys, Sasuke udah tumbal ya. Elemennya guys, elemennya. Ini Sasuke. Ternyata belum kita masukkan. Kita masukkan dulu teman-teman. Nice. Oke, akhirnya teman-teman kita bisa ya. Langsungkan saja ini untuk elemennya Anjas. Masukkan dulu 2. Oke, udah. Masukkan ini 5. 1 2 3 4 5. Oke, teman-teman ya. Lumayan berat juga ternyata, cuy. Mendingan kita main di ini aja guys ya. Di Vietnamnya aja, teman-teman. Bahkan ini udah ada keluar yang versi NPB Games juga, teman-teman, yang private server juga. Dan tapi hardianya juga kata gue sama-sama aja, teman-teman, yang nggak ada yang mewah-mewah banget ya. Oke kan lah, gitu aja ya teman-teman untuk dari gacha dan upgrade-nya dan update dari gift code-nya, teman-teman. Oke, saya Rap Combo undur diri, salam, bye-bye.